kisah di tepi pantai pula ini hari. Siapa yang duduk tepi pantai tu? Mak Lijah ke? Mak Lijah, kau pantai mana? Ha? Pantai Cinta Berahi? Ha, itu Kelantan. Aku Kelantan juga ni. Pantai Irama, Pantai Irama. Kampung aku. Aku teka satu awet tu. Aku tulis dekat pokok guru-guru tu. Aku tulis nama dia. Tak jalan. Tapi cerita kisah dengan abang ni, dia tulis rupa-rupanya kena tulis di tepian pantai pasir tu kan. Kau tulis, dia tulis M-I-A. My. Lepas tu My Zatul. Lepas tu My Zatul, My Zatul Akmal. Sepanjang pesisiran pantai, nama dia je. Ukir namamu di awang gunung gerai. Disaksikan laut, daun niung melambai. Jauh pandangan permai, di situ Tanjung Dawai. Terkenang peristiwa, cinta kita terburai. Oh indah. Tengok kekasih awek tu, dia tengok nama dia, dia baca ujung sana, baca ujung sini. Lepas tu penat, rebah di tepi pantai. Sebab apa? Sebab ku ukir namamu di awan gunung jerai. Disaksikan laut, daun nyiur melambai. Jauh pandangan mata, di situ Tanjung Dawai. Terkenang peristiwa, cinta kita terurai. Dia bergaduh lepas tu, siapa tulis nama aku? Siapa tulis nama aku? Oi! Wabau! Oh my god. Oh indahnya peristiwa cinta kita di Pantai Merdeka. Itu dah cinta kita di Pantai Merdeka. Kenapa abang? Nama dulu bang. Wan Zahari. Wan Zahari. So panggil apa? Wan Zahari. Wan sajalah. The one and only. Nama di tepian pantai satu minggu, 7 hari 7 malam ditulis. Sebab apa? Lautan pesisiran pantai, ombak naik, habislah nama tu. Ditulis lagi. Begitu bangga dengan nama ni. Ditulisnya hari-hari, digagahnya hari-hari. Dan akhirnya My Zatul apa nama? Zatul Akmal. My Zatul Akmal tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam. Selalu dia tak boleh tidur malam. Dia teringat kepada Wan mana tu? Wan Zahari. Ting. Hari ni bersama dengan Cik Deng Kanada. Kisahnya adalah kisah cinta. Itu berapa tahun yang lepas tu bang? 20? 30 tahun? Dah nak hampir 30. Kau tahu? Dah hampir 30 tahun masih lagi terpatri di sanubari dia yang membuatkan orang rumah lagi berseri-seri rupanya. Hari ni dia dah malu, dia masuk ke dalam kereta ni, dia diam saja, dia tak nak keluar. Okey bang, itu adalah kisahnya dan ini adalah kisah yang realiti bersama dengan Cik Din Kanada. Satu lagi cubaan, dua cubaan, tiga cubaan, ketiga-tiganya gagal. Betul, kita nak tunjuk jati diri. Dia take awek tak nak, dia tulis nama satu pantai je pesisiran. Akhirnya jalan, dia teringat itu petuanya, pujangganya. Kita kena cuba dengan Cik Din berkali-kali baru dapat. Kita tengok berapa yang ada duit daripada langit turun ke bumi untuk dia ting bersama ini anak sulung dia, lebih tinggi daripada dia. Cinta yang lebih tinggi daripada aku, lebih tinggi daripada dia. Ting daripada langit turun ke bumi, nampak macam satu rupa.
rupanya. Cik. Ah, kita bagi ke panggil Mai ke? Mai. Oh, senang panggil rumah. Mai sini. Nama Mai senang saja. Bagi kat kakak Mai kita yang berada kat dalam, dia malu-malu rupanya. Malamnya aku tak tahulah, habis dipeluknya. Dipeluk batang golek semua sekali dengan dia. Dia aku tak tahulah dipeluk ke tak. Lagi dekat dia lagi ting. Dan ini kita bagi anak dia. Ini adalah lambang cinta sejati. Anak dampak rupanya. Ting. Bang, kita gelek sikit boleh ke? Boleh. Oh, abang sentiasa gelek. Kepeskan perut. Bang, goyang sikit. Ya. Bagi lebih sikit. Yalah deh. Daripada lagi, turun ke bom. Demi cinta yang di Pantai Merdeka. Nampak macam satu rupanya. Cik. Ini kita bagi ke abang lah. Anak tu pasal dia mengelepek je. Duduk tepi abang je. Yang pertama, yang kedua. Kegagalan pertama tidak dirasanya. Dia rasa macam boleh buat. Bagi lagi kegagalan kedua. Rasa boleh dengan cik dia kan ada. Kenapa tak boleh? Cuba bagi aku tahu. Dibaginya lagi. Yang ketiga. Rupanya kali keempat. Berjaya. Sebelum tu, kenal saya daripada mana saya? Dalam Facebook. Facebook. So, macam mana terletak retak riak saya tu? Geram ke? Kira melucukan. Lepas tu, kita faham apa yang selama ni saya tak tahu si Tos ataupun si Chris. Tak tahu. Lepas tu, Encik Din dah terang-terang, baru saya faham. Baru faham lah. Tak pergi banyak tempat lain pun dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu. Dia sorok-sorok je, tak bagi tahu abang ni. Lepas tu lah menjadi gagalnya. Jadi, gagal. Jumpa Encik Din kan ada. Alhamdulillah, benda tu settle rupanya. Setelah Kali keempat rupanya kereta di belakangku dia geram terus. Mana aku nak kereta kecil, aku nak kereta besar. Dikatakan hari-hari HRV, hari-hari dia happy. Hari-hari HRV, hari-hari dia happy. Bang, urusan bersama dengan Cik Din kan ada? Urusan mudah tapi kena banyak bersabarlah kalau ada masalah tu. Cuma abang datang itu hari orang terlalu ramai bang. Terlalu ramai. Abang pun terkejut tapi abang rasa Cik Din nak tolong ni. Saya sebenarnya semua nak tolong sebenarnya tapi mengharapkan anda sabar sikit je saja. Sikit saja daripada Melaka tu bang. Dia bersabar. Alhamdulillah dua kali cuba. Alhamdulillah lah sekali. Dan kali yang keempat dia dapat kereta. Kita nak tengok umi dia apa kekasih dia. Mai Kak Mai tu. Terlatah dia kat dapur tu. Tu kita tengok macam tu. Ini rasanya aku memutuskan cintanya. Tapi aku takut nanti tak senonoh juga orang perempuan kita. Itu dah terlatah dia dekat dapur kita. Pesanan dulu daripada Abang Wan Zahari kita. Yang dua sana, abang-abang tu, kakak-kakak sayang tu, nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit bang. Kalau siapa-siapa nak reki kereta, jumpalah Cik Din yang terpakai ataupun yang baru. Tapi kita kena sabar. Cik Din kan ada. Lupakan yang lain. Cik Din kan ada. Say. Lupakan yang lain. Dengan aku, dia kata aku ni yang lupakan yang lain. Dengan Cik Din, jangan pergi tempat lain. Ting. Sebab apa? Sebab cinta yang terpatri indah yang dikatakan dulu, kini dan selamanya. Ku ukir namamu di awan gunung jerai. Disaksikan daun niur melambai. Jauh pandangan permai, di situ Tanjung Dawai. Terkenang peristiwa cinta kita terurai. Oh indahnya peristiwa cinta kita di Pantai Merdeka. Meski cinta di Pantai Merdeka. Nombor yang dia tak lupa 0123400034 sekali bang. Sini akak-akak sayang, abang-abang sayang, abang sayang, abang di mana?
bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Cinta di pantai Merdeka. Lama ni saya tak tahu si Tos ataupun si Chris. Tak tahu. Lepas tu Encik Din dah terang-terang, baru saya faham. Saya sebenarnya semua nak tolong sebenarnya, tapi mengharapkan anda sabar sikit je saja.